dari Nasdem juga. Ya Pak, kalau ya. Paket itu saya berpaket dengan Haji Saiful Arif. Oh. Iya. Terus kalau keinginan Pak NH itu kan maunya Pak Saiful Arif masuk Golkar begitu. Iya. Tentu ini kamu akan berproses. Iya. Ya, akan berproses. Nanti kita lihat bagaimana. Oh iya. Terus Pak, dengan di atas surveinya masih di atas, apakah sudah masih ingin bekerja atau kan pilkada masih lama ini? Artinya sekarang ini kita bukan bekerja untuk bagaimana menaikkan elektabilitas. Sekarang saya ini memang sudah menjadi tugas dari saya itu, saya setiap tahun memang turun sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke lingkungan saya itu bertatap muka dengan masyarakat untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi ataukah mengecek sejauh mana program yang kita persiapkan untuk masyarakat apakah sudah jalan ataukah belum jalan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan seperti itu memang rutin lah tugas saya sebagai bupati untuk mengunjungi pelosok-pelosok di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pak Bupati, ya, Pak Bupati kan sudah jelaskan tadi bahwa surveinya paling tertinggi, tapi di Selayar kan ini kan ada 3 kandidat yang bakal maju. Oh. Nah, kira-kira seperti apa kita melihatnya ini, Pak Bupati? Peta kekuatannya begitu, Pak Bupati. Ya, saya kira tidak ada yang mengkhawatirkan. Tidak perlu kita khawatirkan, ya tetap kita berdoa, berusaha. Ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia kita jalankan. Selebihnya itu kan terlepas itu ada kekuasaan Allah di situ, ya kita nikmati saja prosesnya. Mungkin rival terberat mungkin ada di Pak Wakil ini yang juga maju dan Pak Akbar Silo juga kita lihat kemana. Tidak ada rival, semua teman. Iya. Semua teman.